Konnichiwa. Tutor des. Tutor des Jordan des. Lagi di dalam ya, temenin sus. Ayo. Temenin. Sama Mami di sana. Let's go. Dikit aja tuh aku kasih sedikit buat Jordan. Tapi Jordan mah pintar ya. Kurang di sini sayang. Ya, mau kumur lagi gak? Mau kumur lagi? Kumur water ya, dek. Mau? Sana deh. Aku sempet mau gojekin ke sana. Yaudah, oke. Barang anak-anak kan nggak berenang lagi. Anak-anak nggak mau berenang. Kok kamu saya gojekin? Sekarang kamu ambil tas, di tas saya. Ambil kunci mobil, lu ambil. Yaudah. So every one or two weeks, you will have to change it. Aparnya masih segini. Tapi di gigi belakangnya ini udah maju sampai setinggi ini, tapi akar ini masih belum kemakan. Harusnya normalnya gigi susu itu dimakan sama gigi permanen. Jadi akarnya itu akan hilang. Tapi ini enggak hilang akarnya. Berarti dia salah posisi. Dia tumbuhnya di belakang. Makanya saya bilang ini enggak akan cocok kalau balik ke posisi. Itu nunggunya benar. Dia bisa merangsang buat dia tumbuh ke depan jadi karena ruangannya kosong. Kalau ini kan sekarang ada yang ini, ada yang ganjel di depan. Jadi dia nggak bisa tumbuh ke depan. Tapi waktu dia proses selama dia proses tumbuh itu juga harus dibantu, didorong-dorong ke lidah ke depan. Iya, gigi permanennya harus dibantu dorong-dorong ke depan. Kalau enggak, dia tetap tumbuh di belakang. Ada kemungkinan buat bisa lepas sendiri. Keras, itu dia mungkin bisa copot sendiri. Nggak mau dikasih jagung, nggak mau gigit. Ya soalnya si ih.